Jajaran Pengurus Majelis Pimpinan Cabang MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sanggau melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 Senin 28 Oktober 2020. Upacara digelar di halaman markas MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sanggau pengusung tema Bersatu dan Bangkit dengan Inspektur Upacara Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sanggau Suherman. Upacara dilaksanakan dengan pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Pemuda Pancasila, dan pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Pancasila! Pancasila! Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh. Kerakyatan yang dipimpin oleh. Hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.